Halo, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial ya, bagaimana caranya kita memperbaiki sementara sebuah kuil mobil Vios Gen 2 tahun 2007. Nah, ini kuilnya nih. Ya, ini kuilnya. Nah, ini pada saat kemarin kita pakai di mobil Vios terasa berbet ya, pincang mesinnya. Dan ini kuil nomor 1. Ini waktu itu kita kasih nomor ya, nomor 1. Nah, ini pincang, berbet. Jadi mesin mah hidup ya. Cuman kalau ditarik di bawah jalan itu nggak bisa, tenaganya nggak ada lah, ngempos. Nah, ini ada trik atau cara sifatnya sementara ya. Kadang-kadang kan kuil gini juga harganya mahal ya teman-teman. Ini sekitar 250 ribuan sampai dengan 400 ribu. Yang ori kalau nggak salah itu untuk Vios dari Toyota ya, itu harganya 400 ribu ya. Cuman sekarang susah nyarinya kalau yang ori juga, walaupun di dealer Toyota kadang-kadang inden ya. Jadi di toko-toko tuh yang KW itu harganya 250 ribuan nah, kuil seperti ini ya. Memang sepintas ini kayak nggak rusak, tapi kalau kita pakai, kita pasang di mesin, itu mesinnya pincang, berbet ya. Pincang, jadi kemungkinannya ada bocor di sela-sela ini. Ini memang bocornya bocor halus ya. Dan ini juga, ini kan karet ya, ini juga mungkin di sini bocor karena karetnya udah lama juga ini. Jadi kurang seperti seal ya, kurang rapat, kurang ngepres gitu ya. Sehingga arus listrik yang dari kuil itu dia bergesekan dengan bodi gitu, jadi nggak sempurna. Jadi ini harus kita ganti. Kalau memang ada dananya ya bisa diganti secara cepat. Kalau dananya nggak ada, ini bisa diakalin dengan menggunakan ini isolasi ban nih, isolasi kabel ya. Sifatnya sementara, mungkin sekitar 1-2 bulan bisa dipergunakan ya. Oke teman-teman, jadi ini karet ini nanti kita lem ya. Kita lem, nanti mungkin lemnya saya nggak akan di video ini ya, soalnya ini kalau tumpah-tumpah ke meja sininya jadi rusak. Jadi nanti ini dilem keliling, tipis-tipis saja lemnya, yang penting rapat. Kemudian nanti kita gunakan isolasi ban untuk mengisolasi ini ya, muter, mengelilingi gitu. Ya. Nah, jadi ini bisa dipakai kurang lebih 1 sampai dengan 2 bulan. Sifatnya sementara, tidak bisa langsung karena memang ini sudah waktunya ganti. Dan kalau dananya sudah ada, mungkin kita bisa beli yang baru ya, yang KW. Oke teman-teman, jangan di skip videonya ya, biar tahu cara mengisolasinya. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Baik teman-teman, kita mulai ini isolasinya dengan isolasi kabel ya. Kita mulai dari sini. Ini isolasinya harus sedikit ditarik ya, biar dia agak rapet. Jadi memang harus rapat sekali, namanya percikan kan nggak kelihatan. Nah, ini harus agak ditarik ya, rapat sekali, jangan sampai ada selah sedikit pun, untuk menghindari percikan apinya itu bocor sehingga masuk ke dinding tempat businya, tempat kuilnya ya. Ini agak ditarik sedikit ya, secara rapi sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Nah, ini sambungan ini kan tadi udah kita lem nih ya, ditutup lagi dengan isolasi ini, agak sedikit didobelkan di sini biar biar tebal ya. Jadi ini adalah solusi, salah satu solusi barangkali teman-teman di perjalanan
mengalami hambatan berbet mesinnya pincang gitu ya, karena diakibatkan dari kuli yang rusak. Jadi untuk sampai ke rumah, kalau sementara belum ada bengkel yang buka barangkali tengah malam itu bisa jadi kan. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini ya. Cara ini jadi sifatnya sementara ya. Jadi cara ini adalah sifatnya sementara, bukan permanen, karena memang pipa dari dari kuil ini sebetulnya memang sudah waktunya ganti, sudah rusak ya. Dia ada bocor halus, bocor kecil yang ada di sini sehingga apinya menyebar kemana-mana. Ya, nah, ini lumayan lah, bisa bertahan 1-2 bulan ya. Ditekan-tekan teman-teman, biar ini rapat, tekan-tekan. Oke teman-teman, ini adalah salah satu solusi. Semoga bermanfaat video ini buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan tutorial seputar otomotif. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.